pemain forward digantikan dengan seorang pemain forward yang beresiko. Itu aja. Masih lagi ya, berhasil cemerlang di bagian pertahanan. Rosli masih lagi ya, sedap karena baru saja dibawa masuk. Tetapi ya, kita berlama menyimpan bola. Blok ya itu Rabi Rashid akhirnya akan dikeluarkan oleh pasukan Merah, tetapi banyak diucapkan kepada Rashid seperti cukup serius sudah sekali kalinya, tetapi nasib blok lagi dari Rashid dari kekurangan pada pemain sekarang untuk mencari ya sekolah kurang gol penyamaan, tetapi ya Cepita pula berada pada posisi offside sebelum itu, jadi ya sepakat percuma sekarang ini bagi pasukan. Itu yang terlepas 2-3 peluang keemasan. Ramin Conte pula dijatuhkan dan konflik kelebut Cepita juga. Rasakan yang dimakan oleh pemain agaknya, dia juga bakul langsung mencari. Gagal untuk berpusing dan melepaskan diri dan sepakan yang sedikit ya saya kira dilakukan oleh pemain yang baru saja dibawa masuk dia dua manja yang ini tepat manja oleh sana waktu sudah karena kedalamnya akan dilakukan oleh Sarap Sak dalam cuaca permainan Cepita sekarang ini mempunyai peluang Filemon Cepita. Oh, hampir-hampir lagi dia dapat mencemaskan dengan Amir Faisal. Tetapi sukar bagi beliau, itu dia tambahan 4 menit sekarang ini. Masa tambahan 4 menit diberikan. Jadi tinggal 4 menit lebih kurang untuk Pulis mencatatkan sejarah sama-sama dengan Loriza Baka. Ada 4 menit lagi bagi pasukan Kerang untuk menyambungkan kedudukan. Dan mungkin boleh membawa permainan ini berlarutan sehingga masa tambahan. Tetapi yang perlu dilakukan dengan segera oleh pasukan Kedah ialah melakukan rasakan. Sementara itu Pulis tidak lagi boleh bermain terlalu defensif. Mereka juga perlu melakukan rasakan sekarang ini untuk mengganggu rentak permainan pasukan Kedah yang sekarang ini berada pada situasi yang cukup tertekan. Apakah ada sejarah menarik tercatat di Stadion Nasional di Bukit Jalil ini, terutamanya bagi pasukan Pulis. Satu terubah, tidak offside sekarang ini. Satu kedudukan yang menarik bagi pasukan Pulis. Masih lagi mengawal, tetapi akhirnya terlepas gerakan yang diatur oleh pemain Pulis. Dan Kedah sekarang ini, kata yang tak pantas melalui Sarap Sak. Dia pula melakukan kesilapan mudah dikawal oleh pemain Pulis yang bermain secara posisi football sekarang ini umpan antara-antara kepada belakang-belakang dalam menteramkan keadaan dan akhirnya gerakan yang semakin sukar, konsentrasi yang semakin hilang di kalangan pemain-pemain kerap utamanya inilah yang menyebabkan gerakan yang cukup ada jurang sekarang ini termasuk ke menit yang kedua masa tambahan. Merayakan kejayaan mereka walaupun masih ada masa sebenarnya bagi pasukan Kedah untuk bangkit. Setelah itu ada pemain Pulis yaitu Filemon Cepita yang mengalami kecederaan, tetapi dia sudah pun bangun. Ekno cuma sudah sekarang ini mengatur serangan. Asmawi bola sudah keluar dari daerah jarak penyerangan di pasar-pasar yang gagal melawan pertahanan dari Asmawi sehingga tarik situasi yang sedikit tertekan bagi pasukan Kedah yang cukup nyaman Pulis
memasukkan Kurnis untuk merayakan kejayaan mereka. Ahmad Khairudin saat ini juga terlepas. Apakah jaringan 1-0 yang dicipta melalui kakak Amir Faisal, penjaga gol pasukan kita sendiri dalam menit ke-6, akan membawa Piala Malaysia berhijrah ke tanah buat pertama kalinya. Sama-sama kita tunggu. Karena Lekko masih lagi mengatur gerakan-gerakan. Gerakan keras yang dilakukan memberikan advantage sekarang kepada pasukan Perlis. Mereka tidak perlu segera melakukan sepakan percuma kerana mereka berada pada kedudukan yang menarik sekarang ini. Masa yang semakin suntuk, tinggal di peran 2 ataupun 3 saat saja lagi permainan ini akan tamat. Sudah 4 minit masa pencegahan sudah pun dilalui. Menunggu tiupan whistle sekarang ini kepada Mat Nazim Awang Ahmad, pengadu daripada Terengganu, yang diberi tugas dan tanggungjawabnya di perlawanan tempat pertandingan akhir Piala Malaysia edisi ke-38 di Stadium Nasional di Bukit Jalil ini. Perlis akan merayakan kejayaan mereka, mencatatkan sejarah membawa pulang Piala Malaysia setelah mereka gagal melakukannya pada tahun 1997 dan juga 2003 apabila hanya berjaya beraksi di peringkat separuh akhir sahaja. Sesuatu yang pastinya amat menggembirakan pemain-pemain dan juga penyokong-penyokong Perlis. Imbuhan yang sudah pun menanti mereka, dan itulah tiupan whistle. Mat Nazim Awang Ahmad menamatkan permainan pertemuan ataupun pertandingan akhir Piala Malaysia 2004 edisi yang ke-38, dan akhirnya Perlis mencatatkan sejarah yang tersendiri di Stadium Nasional di Bukit Jalil ini, muncul sebagai juara Piala Malaysia 2004. Kejayaan yang amat-amat dicari oleh pasukan Perlis, dan sememangnyalah di atas kertas mereka diletakkan sebagai pasukan favorite. Tetapi jelas bahawa bagi saya sudah sebenarnya menguasai permainan pada malam ini. Mereka telah menunjukkan semangat juang yang cukup tinggi, tetapi pujian harus diberikan kepada pemain-pemain Perlis keseluruhannya, terutamanya pemain-pemain di barisan pertahanan yang telah menunjukkan kekentalan yang cukup luar biasa mengawal setiap asakan yang dilakukan oleh pemain Kedah. Dan akhirnya kesilapan yang dilakukan oleh Megat Amin Faisal di minit yang ke-6 telah memberikan Piala Malaysia kepada pasukan Perlis. Itulah senario yang berlaku di Stadium Nasional di Bukit Jalil ini. Begitulah apa yang berlaku, catatan sejarah yang cukup menarik bagi pasukan Perlis. Tahniah kepada mereka, tetapi tahniah juga kepada pasukan Kedah dengan diparisi oleh pemain-pemain muda, walaupun tidak cemerlang corak permainan mereka di peringkat Liga Super, tetapi mereka bangkit dalam Piala Malaysia ini dan mereka membuktikan bahawa mereka adalah satu pasukan yang perlu dihormati. Lihatlah bagaimana penyokong-penyokong Perlis merayakan kejayaan mereka bersama-sama dengan hero-hero mereka yang beraksi di atas padang. Kegembiraan di wajah dunia Malaysia pada kebangkitan yang dipertahankan agung. Bangkitlah sebenarnya penyokong nombor satu pasukan Perlis. Sementara itu, walaupun ada sedikit wajah kekecewaan di wajah dunia Malaysia Sultan Kedah, tetapi saya percaya kebangkitan juga merasa cukup bangga dengan corak permainan pemain-pemain Kedah yang tiba-tiba saja bangkit dengan begitu cemerlang dalam kejuaraan yang walaupun mereka terpaksa beraksi hanya dalam Liga Premier musim. Untuk tanya kepada jurulatih pasukan kita, Muhammad Azrai Kuala, dan tentulah tanya kepada penasihat mereka dan pertama keberhasilan. Tapi tanya kepada Nurizan Bakar, dan tanya juga kepada pengurus pasukan Perlis iaitu Azmi Shah, dan tentunya tanya kepada Menteri Besar Perlis yang amat terhormat, Menteri Besar Perlis sendiri yang telah memainkan peranan yang cukup besar. Baiklah, dikatakan Nurizan Bakar sudah bersiap-siap untuk ditunggu ramah oleh rakan saya di atas panggung. Jadi kita kesana sekarang ini untuk mendengar apa kata Nurizan Bakar. Silakan. Separuh masa kedua sebenarnya tadi jadi kejayaan kepada pasukan Perlis. Tahniah kepada pemain-pemain dan juga seluruh warga Perlis atas kejayaan meraih Piala Malaysia buat kali yang pertama musim ini 2004, mencatatkan sejarah
selepas 83 tahun menanti untuk menjuarai Piala Malaysia. Kita lihat kesedihan yang terpapar dicerminkan oleh Megat Amir Faizal yang melakukan kesilapan yang membuahkan hasil kepada pintu gol, membuahkan hasil kepada pasukan Perlis ini. Dan saudara, nampaknya rakan setugas saya Fitri Yahya telah pun bersedia untuk menemu bual jurulatih pasukan Perlis. Noizan Bakar, jadi kita terus saja bersama Fitri Yahya. Terima kasih Zainal, dan akhirnya Perlis menamatkan penantian 83 tahun untuk menjulang Piala Malaysia untuk jujurung kalinya. Bersama saya lah Encik Norizan Bakar, jurulatih pasukan Perlis yang telah banyak membantu untuk menjulang pasukan Perlis. Jadi Encik Norizan, tahniah diucapkan, dan mungkin ada sesuatu yang ingin diluahkan kepada seluruh rakyat Perlis sahasnya. Pertama sekali, Alhamdulillah, kejayaan yang dicapai ini adalah daripada anugerah Allah. Dan saya ingin tegaskan di sini bahawa apa yang kita dapat pada hari ini ialah hasil daripada kombinasi semua pihak pengurusan, pihak coaching staff dan juga pemain-pemain. Okay, jadi apa yang penting di sini, kejayaan yang kita dapat ini ialah hasil daripada usaha titik peluh semua pihak. Okay. Dan apakah ini detik mula kebangkitan dan kehebatan pasukan Perlis untuk menawan mendominasi pasukan bola sepak di Malaysia ini? Jadi apa yang penting di sini ialah kita perlu bekerja keras, kita perlu menunjukkan komitmen yang tinggi dan juga kita perlu menunjukkan kesungguhan. Dan akhir sekali saya ingin tegaskan di sini ialah kejujuran dalam melakukan sesuatu kerja itu adalah amat penting juga. Itulah ucapan daripada Encik Norizan Bakar, jurulatih pasukan Perlis yang telah pun membawa kegemilangan untuk pasukan negeri Singa Utara ini. Kita kembali bersama Zainal Abbas di sana. Terima kasih Fitri Yahya, dan tahniah juga kepada Norizan Bakar atas kejayaan membawa pasukan Perlis melakap sejarah meraih Piala Malaysia buat pertama kalinya. Dan saudara, kita telah lihat kegembiraan di kalangan pemain Perlis, juga kedukaan di kalangan pemain-pemain pasukan Kedah, terutamanya penjaga gol dan kapten pada malam ini Megat Amir Faizal. Hasil kesilapan beliau yang telah memberikan gol kemenangan kepada pasukan Perlis. Itu dia, Megat Amir Faizal cuba ditenangkan oleh pegawai-pegawai daripada pasukan Kedah. Beliau agak sedih. Kita akan lihat upacara penyampaian hadiah sebentar lagi. Dimulakan dengan penyampaian kepada naib juara Piala Malaysia musim ini, iaitu pasukan Kedah.